Selamat dan sukses acara buka puasa bersama di PT Partai Demokrat Kota Medan. Sucikan hati, memperbanyak amal soleh, tingkatkan keamanan dan ketakwaan di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Pada kesempatan acara buka puasa bersama, Ketua DPC Demokrat Kota Medan Haji Iswanda Ramli SE dan rekan anggota memberikan bantuan sumbangan kepada anak yatim piatu Kota Medan yang diselenggarakan Rabu 5 April 2023 di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan, Jalan Mangkara nomor 55, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, yang dihadiri oleh Ketua DPC Demokrat Kota Medan Haji Iswanda Ramli SE, juga tamu undangan Kota Medan mantan Wali Kota Medan Dr. Andes Haji Abdillah SE AK MBA, serta dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Sumut M. Lokot Nasution beserta seluruh rombongan Partai Demokrat yang sangat luar biasa memberikan motivasi untuk kemajuan Partai Demokrat yang lebih maju untuk negeri. Dan tidak lupa pula kata sambutan dari mantan Wali Kota Medan Dr. Andes Haji Abdillah SE AK MBA mengatakan yakin apa yang dirasakan dan diinginkan oleh Partai Demokrat kedepannya untuk menyusun presiden insya Allah menjadi kenyataan. Dan mantan Wali Kota Medan Dr. Andes Abdillah SE AK MBA yakin Adinda Nanda Ramli kini lebih baik dan maju kedepannya. Dalam acara itu juga Ketua DPP Partai Demokrat Sumut M. Lokot Nasution memberikan SK kepada pengurus Partai Demokrat untuk Kota Medan dan kelurahan di seluruh Sumatera Utara. Ibnu Hajar, Media Tribun Sumut melaporkan. Apa yang dirasakan diinginkan oleh Partai Demokrat ke depan untuk mengusung presiden insya Allah menjadi kenyataan. Saya yakin Partai Demokrat Medan dibawah kepemimpinan Adinda Ananda Ramli ini akan lebih baik dan lebih maju ke depan. Sebab beliau adalah sudah berkecimpung lama di demokrasi dari bawah.